Di busway atau APTB menabrak portal besi pembatas di jembatan kereta api Matraman Raya, Jakarta Timur. Akibatnya alat pendingin bus APTB hancur berantakan. Bus Transjakarta APTB jurusan Bogor menabrak portal besi jembatan kereta di Jalan Matraman Raya. Bagian penutup pendingin tersangkut di portal besi pembatas. Sementara itu alat pendingin yang berada di atas bus APTB hancur berantakan. Sejumlah penumpang yang berada di dalam bus terlihat panik berhamburan keluar. Pramudi APTB mengaku baru pertama kali melintasi jalan itu. Akibat peristiwa ini, seorang pengendara motor terjatuh karena terkena pecahan penutup alat pendingin bus. Perkiraan itu sama loh Pak, kalau perkiraan kita itu modelnya garis itu sama gitu loh Pak. Kirain gitu loh Pak, kita kan belum terlalu apa gitu Pak. Oh, belum tahu jalur Bang? Ini kan kalau ada jalur khusus busway sendiri Bang, yang bagian kanan Bang. Iya. Kok Abang masih maksain sih Bang? Nah, jadi lalu, Abang, Pak. Hah? Lalu lutup tapi dulu Pak. Tadi jatuh. Jatuh? Pas melintas jatuh kenapa tuh Pak? Nggak tahu, kayak ada yang ketiban apa, makanya saya kaget jatuh langsung. Kena serpihan gitu. Iya, jadi saya ngerem juga udah oleng ke kiri.